kalau auranya itu sangar, ya nggak ada yang mau gitu. Nempel, okay. Takut. Jadi istilahnya kalau manusia ya harus genit gitu. Jadi pandai merayu. Oke. Okay. Intinya paling nggak ini auranya itu jangan sampai ganas. Iya. Yeah. Kejem. Jangan sampai kejem. Paling nggak kalau betina itu syahdu. Kan harus bunyi loh. Oh gitu. Iyalah kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara, sedulur-sedulur, alhamdulillah bisa silaturahmi lewat konten ini dengan sedulur-sedulur yang nonton. Semoga sedulur-sedulur yang nonton dan kita juga intinya semuanya diberi rezeki engkang banyak lumintu berkah. Amin. Banyak pokoknya gitu ya. Alhamdulillah. Saya ini sudah di rumahnya teman, sebenarnya sudah teman lama gitu. Aku mas. Tapi ya karena keadaan kita itu jarang bertemu, keadaan juga jarak gitu. Nah kali ini yang saya bahas, ya sekalian karena saya ini kan silaturahmi dan sekalian juga belajar. Paling enggak saya harus ya share lah. Karena dari sinilah kita mencari ilmu. Tuh, intinya orang minteri. Yang penting tidak minteri. Nah. Ini teman saya, Mas Tiko. Kalau Facebooknya itu kadang berubah-ubah. Ini labil. Yang membingung, labil. Yang membingungkan itu yang itu. Dulu itu yang saya kenal itu. Apa Ronggo Manggolo itu yang pertama kali. Saya masih pemula. Itu pemula. Iya. Dulunya itu kayaknya di MPL. Iya, MPL waktu. Jadi kita saling komen dan akhirnya ya ketemu gitu. Untuk domisili Mas Tiko ada di desa mana, Om? Desa Pondohan, Dukuh Gading. Desa Pondohan, Dukuh Gading. Nah, ini teman saya yang bernama, mempunyai nama Mas Tiko. Tetapi untuk Facebook ini sekarang apa ini? Berkah Statis Umar Santiko. Berkah Statis Umar Santiko. Betul. Dia sudah lama mencari kutut dengan metode pulut atau lem. Itu. Dulu. Sampai sekarang ya masih seperti itu. Tapi ini karena namanya juga manusia paling ada kebosanan. Jadi dia ini hobinya sekarang mancing. Tetapi paling enggak kita belajar berkutut lagi. Pengalamannya dulu. Pengalaman yang dulu. Jadi namanya juga hobi, paling enggak suatu saat pasti itu paling mulut lagi. Ya. Untuk ini sejak kapan ini untuk Mas Tiko? Mulut perkutut ini sejak kapan? Mulut perkutut itu agak keras, Om. Kalau mulut perkutut itu berapa ya? Lupa, tapi ya udah lama. Pokoknya sebelum saya udah nikah. Dulu pas nikah. Tahun berapa ya? Lupa, tahun. Kalau tahun lupa mungkin kalau dari sekarang mungkin ada 10 tahun ya. Ada 10 tahun kurang lah. Ya berarti ini apa ya, udah lama benernya. Jadi paling enggak saya anggap senior. Dulunya Brul ini dulunya masih muda otomatis karena 10 tahun yang lalu kan gitu. Itu ya kira-kira berarti kalau 10 tahun ya 2010 ya. Pokoknya awal MPL ya. Itu tahun berapa? Pokoknya awal MPL itu sudah dan sebelumnya juga sudah. Ya. Itu. Awal MPL berdiri lah, MPL yang okay. Dulu. Untuk pengalaman, Om. Ini cara pulut pikat. Ya. Cara pulut berkutut. Ini yang paling susah dan yang paling mudah. Kalau yang paling susah itu kalau menurut saya itu yang perkutut punya baik.
istilahnya itu desa dekatkan. Nah, istilahnya itu perkutut tunggon ya, kalau orang Jawa bilang itu perkutut tunggon. Jadi di situ itu kalau kita mantau itu burungnya ada, Mas. Suaranya ada. Tapi kalau kita kasih pulut itu kan burungnya enggak mau nempel. Berarti ada perkutut yang dimana ketika sudah kena lem itu tidak lengket, tidak gimana ya? Ada seperti itu, tapi kalau saya pribadi itu belum pernah. Cuma kalau fisiknya sama, pas manggungnya sama, tapi pas kena enggak burung itu. Oh gitu. Nah itu pernah satu kali. Ibaratnya gini, ibaratnya dijoli. Nah kalau ibaratnya dijoli. Saya bilang gitu. Dijoli. Dijoli. Jadi ini yang ini misteri benernya. Jadi tiga apa itu pulut kutut. Yeah. Habis itu kena, terus fisiknya sama, suaranya sama, tetapi ketika diambil bukan, malah bukan perkutut. Nah, itu bukan yang kita incar lah. Okay. Untuk cara mulut dengan lem gimana, Om? Ya, kita apakah pilih, harus ya, apakah harus perkututnya betina atau jantan? Kalau saya dulu itu betina. Kadang juga pakai jantan, cuma kalau saya dulu lebih ke betina. Oke. Okay. Terus yang kuat penangkirnya itu buat seharian penuh. Itu enggak mudah, yang bikin tenguk itu enggak mudah. Kalau bagi saya dulu loh ya, cara saya. Jadi sehari itu harus kuat nangkring, enggak boleh apa itu namanya? Lari-lari tuh nanti gandul kalau lari-lari. Itu. Berarti untuk apa ya? Pikat namanya apa ya? Pikat tenguk. Tenguk. Kalau tenguk. Oke. Okay. Saya di sini gendengi saja gitu. Karena ini untuk pemula, jadi paling enggak saya menjadi pemula saja. Tengok ya, tengok Bruno ya. Jadi untuk tengok yang metode pakai lem itu paling enggak itu jenis kelamin betina. Betina kalau saya pribadi. Oh gitu. Tapi umpamanya jantan. Jantan juga bisa. Cuma kan kalau betina tuh filosofinya kan narik jantan. Oh gitu. Karena ketika di yang sangat jebak yang kemarin itu, ya yang Mas Wijaya kemarin itu untuk yang itu pakai yang jantan. Kalau ini pakai lem, paling enggak betina gitu. Jadi otomatis teman-teman bisa mencatat gitu. Mungkin kalau jebak sekarang itu kan burungnya kan enggak usah kasih tali. Oke. Okay. Untuk mencari tengok yang otomatis kan itu ditali. Kan harus kuat. Dibilang kuat dalam artian harus nangkring terus ya, gitu. Iya, kalau itu melatihnya bagaimana? Atau kalau mencari dulu itu ada cirinya, Mas. Oke, okay, cirinya. Jadi, burung kalau kita pegang itu bunyi kruk kruk kruk. Kruk kruk kruk. Gitu. Itu dulu kalau saya. Itu habis itu saya latih. Pertama masih utuh itu, sayapnya itu masih utuh. Nangkring apa enggak, kuat apa enggak. Kalau masih gelabakan gitu toh, itu saya cabuti. Ekor apa sayap? Nah, sayapnya apa? Sayap. Jadi sudah terbiasa gitu, kita tes sehari, taruh di kabel yang kecil kalau saya gitu. Kalau emang enggak gelabak, enggak gandul, ya saya pakai. Berarti pertama itu cari perkutut betina, kalau yang dipegang itu krok krok ya, krok itu satu. Nah, yang kedua itu gimana tadi? Yang kedua itu paling nggak untuk latihan biar kita melatih taruh piano, kita di taruh kabel. Di kabel kalau nggak ada kabel rantingnya kecil. Oke. Okay. Kita kasih tali loh tapi. Oke. Okay. Dan kalau masih gelap gelabak itu dicabutin bulunya ya, bagian sayap. Oke gitu. Sayap. Nanti kalau dia udah adaptasi kan biasa nggak gerak-gerak. Oke oke. Baru kita coba lagi. Paling enggak ketika itu di bawah. Ya apa ini? Maksudnya di tangkringkan di bawah. Habis itu dilatih di atas gitu. Di atas di bawah sama aja lah. Oh, yang gitu. Penting dia enggak gantung. Enggak gantung sama enggak. Istilahnya apa ya, Mas? Nah, jowone iki ora riwari. Oh gitu. Makanya yang penting dia itu tidak sering jalan atau riwari-riwi. Makanya dibilang tenguk, itu kan tenguk-tenguk. Oh, tenguk. Oh, karena gini, kata
tengok. Tengok itu dari Jawa bahasanya itu kalau bisa tengok-tengok. Tengok-tengok diam. Diam. Ya. Itu. Oke, oke, oke. Jadi kalau sudah seperti itu aman. Aman. Untuk dibuat paling enggak dilatih lah gitu. Ya. Cuma kadang gimana ya kalau dibilang mistis ya, mistis enggak ya enggak. Apakah untuk itu apakah selain itu ada lagi? Ada auranya. Mungkin gini. Aura yang betina itu. Iya. Oh gitu. Jadi ya kayak manusia gini. Kalau auranya itu sangar, ya enggak ada yang mau nempel, okay. Takut. Jadi istilahnya kalau manusia ya harus genit gitu. Jadi pandai merayu. Oke. Okay. Intinya paling enggak ini auranya itu jangan sampai ganas. Iya. Kejem. Jangan sampai kejem. Paling enggak kalau betina itu syahdu. Kan harus bunyi loh. Oh gitu. Iya lah, kalau nggak bunyi gimana mau manggil loh. Suara ketang tut-tut-tut. Lampu. Berarti paling nggak auranya itu jangan kejem. Paling nggak jika cewek itu lenceh. Nah, lenceh, genit-genit kayak genit, anak sekarang itu loh mas. Oh, ngerayu. Dan paling tidak itu apa? Iya ya. Ayu, genit. Nah, rada cerewet. Dan paling gak bersuara, nah, yaitu cerewet. Nah. Oke, itu untuk metodenya seperti ya. Itu. Terus, nah ini kan area saya ini di area Pati Utara. Tayu lah. Iya, Tayu. Jadi gini, rata-rata Tayu itu untuk perkutut, baik apapun itu, malah kalau sekarang kan gini, ada yang namanya katurangan ini, atau cermati ini, itu, sekarang yang diburu. Dan paling tidak, kalau saya ngamati di area Pati Utara, itu yang dulu maksudnya, itu malah rata-rata mengesampingkan hal itu. Malah yang diutamakan, yang disukai, yang diburu, itu malah pertama adalah sisik. Jadi dulu itu meskipun satrio pinayungan atau apa gitu, karena banyak ciri mati itu tidak diburu, malah yang diburu itu yang pertama diteliti sisik, si jumlah sisik kaki. Ya betul. Jadi kalau yang dihindari kalau di tempat saya itu sisik hitungan 18-19. Jadi meskipun bagus, mamanya dapat suaranya bagus tetap dilepas tadinya. Jadi kalau dulu saya mingkat tuh nggak ngawur. Jadi memang incaran yang burung bener-bener bagus gitu loh. Nggak asal dapat. Nanti kalau dapat suaranya bagus, teliti sisiknya jelek, ya dilepas. Berarti paling ini yang dianggap buruk, jumlah sisik kakek berapa? 18-19. 18-19. Terus 17-18. Terus gini berarti ya. Kalau seekor kutut itu yang kanan atau kiri itu 17, itu 18. Itu gitu ya. Atau kalau saya pribadi tidak lepas. Atau 18-19 tadi. 18-19 itu kalau 18-19 terus yang tadi 17-18. Yang buruk ya. Yang paling buruk itu 17-18. Gitu. Sama hitungan genap juga. Kadang ya ada yang percaya buruk juga. Cuma kalau gitu. Saya 17-18. Oh gitu ya, mau. Ini untuk Mas Tiko, pemikat tempur dulu ya. Pemikat tapi tidak sepuh ya. Pemikat muda lah istilahnya. Itu yang dihindari itu malah 17-18 ya. Terus yang paling favorit, yang paling dicari untuk area Pati Utara, yang paling dicari itu 16-17. Oh gitu. Rezeki. Berarti yang paling bagus, yang utama itu 16 dan 17. Tapi susah. Dan itu pun susah dan itu pun langka. Itu pasti suaranya bagus. Pasti. Soalnya sisiknya besar. Oke, iya ya, karena banget dikitnya mungkin ya. Iya. Mungkin di situ karena dicari itu. Tapi saya pribadi itu pernah dapat dulu, tapi mati.
nggak mau ngikut mungkin. Oke, kesimpulannya berarti gini, 16-17 itu yang favorit di area sini. Ya. Untuk rata-rata yang dihindari itu 17 dan 18. Betul. Kalau 18-19 itu burung biasa lah. Jadi kalau dulu mental itu enggak ngurus ciri mati, Pak. Cuma ngurus suara dua. Oh gitu. Iya. Kalau suaranya bagus, tapi kan itu enggak ngurus ciri mati, satrio binanya umpan apa buntel mayat itu. Enggak ada lah kalau di sini tuh, enggak ngurus di situ. Oke, berarti paling enggak ini ranahnya suara gitu. Suara kalau bukan sama saya. Ada iklan di Intermeso. Jadi ini juga untuk suara dan untuk yang berapa tadi? 16-17. Iya, 16. 16-17 itu yang paling bagus. Dan untuk rezeki-rezekian. Nah, istilahnya seperti itu. Mungkin ini pertanyaan sementara seperti ini. Mungkin teman-teman umpamanya ada pertanyaan, monggo langsung tanya sama dia. Aduh, aku kira pakar kon takon. Dulu FB-nya itu Rongga Manggolo, habis itu berkas status. Berkas status. Terus mau ganti lagi? Belum tahu, Mas. Labil soalnya. Dia itu masih labil. Makanya kadang gue tanya ganti. Labil ekonomi. Oke, untuk umpama ini perkembangan ini menurut Mas Tiko, perkembangan perkutut sekarang ini bagaimana? Perkembangannya sih bagus, Mas, cuma harganya itu loh anjlok. Perkembangannya sangat bagus, tapi harganya anjlok. Anjloknya dari yang gimana itu? Ya kan namanya orang beda-beda. Kalau yang orang ngerti kayak gitu kan, ciri payah jadikan kutut itu kan lama, Mas. Oh gitu. Jadi memang oke okay. Ya diomong tanpa nominal enggak ada pantokan ya betul, cuma kan harus ngira-ngira lah. Gini okay. Ini berarti yang saya simpulkan kurang apresiasi gitu loh, sedulur. Iya. Karena perkutut lokal itu sendiri itu merawatnya itu dan gimana ya? Untuk adaptasi saja itu kadang lama, kan gitu. Lama. Tapi ketika dimahar orang itu sak senengi dhewe, sak asal dhewe. Asal, Mas. Asal. Mesti kayak sama kutu jaringan sama udah dipelihara tuh disamain, kan ya enggak etis kan. Jadi teman-teman sedulur-sedulur paling enggak bedakan perkutut, bedakan dalam artian mahar ini. Perkutut hasil jaring dan pikat, entah itu pikat apa itu, jebak atau pulut. Karena kalau yang model non jaring atau pikat ya namanya. Kalau sini pikat lah. Pikat itu paling enggak yang dicari, yang diburu itu memang suara. Suara dulu. Gitu, dari dulu. Dan rata-rata emang dari dulu emang begitu. Dan ya, diawasi. Sekarang. Terkadang satu hari saja itu tidak dapat. Gitu. Iya, tenang. Jadi bayangkan umpamanya satu hari ibaratnya kalau kerja tidak dibayar, iya, zong. Nah, so. Seperti itu. Paling enggak dihargai gitu. Tapi ada juga kadang namanya kalau rezeki kadang sehari dapat 3, kadang ya bisa jadi kan. Iya. Tapi paling banyak ini sehari dapat berapa ini? Dulunya. Kalau target ya cuma satu, Mas. Cuma kalau udah dapat target terus ada lagi itu paling 5. Mentok. Berarti mentok itu 5. Itu aja jarang. Itu aja jarang. Dan rata-rata 1 atau 2 ya. 1 2 itu. Cuma kalau inceran ya udah 1 udah dapat pulang. Oh gitu. Nah, seperti itulah. Dan juga tergantung tempatnya. Ini kalau laman taruh kutut sakti. Ini itu sulit. Itu pernah cerita dia. Ya. Tapi rada keras suaranya. Pengalaman pribadi dulu. Saya pas terdesak ekonomi. Istri hamil enggak kerja. Nah, dan sepuh dulu di MPL itu. Telepon. Di
juru mikat tadi itu. Juru mikat itu di tempat saya karena ada dua punden, padahal orangnya itu nggak pernah kesini, tapi tahu punden daerah saya. Ya saya pikir tuh ya ini uang kepiye iki. Uang di tempat saya itu jarang perkutut sama di punden. Kalau terkuku banyak, kalau perkutut jarang. Tapi yang berhubung terpaksa nggak punya duit untuk bayar dukun bayi itu tadi loh. Ya saya berani-beraniin itu. Nah di punden mas, karena sawanan piye, wong kosongan. Ya. Terus tak pikat situ. Tapi saya mikatnya itu ya bingung, wong nggak ada burungnya kok tak pikat. Tuh kan? Saya tinggal ngopi, saya tinggal makan, saya tinggal nongkrong. Nah udah selang berapa lama sore itu, dari pagi, tapi saya tinggal. Sore baru ingat, nah tak samperin toh. Tak samperin tuh, pikat saya udah gandul. Tapi udah ada burungnya tuh, oh, panjang banget. Panjang, terus semua hitam gitu loh. Nah taruh di sangkar yang besar itu, menurut penglihatan saya tuh masih nggak muat, padahal muat itu burungnya. Terus nggak mau makan itu burung. Lalu lumrahnya burung kena pikat itu tuh belakang mas, itu dia anteng kayak burung udah peliharaan lama gitu. Tapi meskipun tuh burung peliharaan lama, kalau kena pikat nggak kenal kita, tetap belakang. Orang punya kita aja belakang kok. Nah udah sampai rumah, kita kasih milet gak mau. Jadi 5 hari gak makan tuh burung itu mas, bener ini. Kita kasih ketan hitam. Nah, anehnya itu kalau makan satu biji terus dia manggung, langsung manggung gitu loh, suaranya bagus. Umpama kamu punya utang 1 miliar tuh mas, lupa. Bener ini, sumpah. Dan akhirnya sold out. Ya sold out kan, karena tadi ada kebutuhan. Kan emang disuruh saya mikatnya oh, gitu. Tadi itu. Dan otomatis lumayan loh bro. Ya tapi uangnya ya pas buat ya. Buat dukun bayi. Karena area pati sendiri itu rata-rata ya masih menggunakan jasa dukun. Di perkotaan itu mencari dukun bayi saja sudah sulit gitu. Ya. Itu waktu itu ya yes, pokoknya intinya uangnya itu pas buat dukun bayi. Oke, memang niatnya di situ kok buat dukun bayi. Oke, siap-siap. Ya gitu dulu dari saya Ali Rege dan siapa namanya? Mas Tiko aja. Mas Tiko. Ini sedulur lama ini. Lama. Tapi dia itu sebenarnya masih memantau perkembangan ini meskipun diam-diam. Itu dulu dari kami. Salam terang, salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.